Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin Amma ba'd Baiklah anak-anakku hebat semua Dimanapun anda berada Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat sifat rahman dan rahimnya Allah, sifat kasih dan sayangnya Allah. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan yang lebih penting lagi, kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa untuk beribadah kepadanya sebanyak-banyaknya. Semoga kita bisa mensyukurinya dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Salawat ma'assalam Marilah kita aturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita tiada bosan-bosannya memohon wasilah kepada beliau dengan membaca sholawat kepadanya. Semoga kita semua nanti di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku hebat semuanya, kita lanjut lagi ya pembelajaran daring kita yaitu khususnya dalam membuat kalimat Tanya, yaitu interrogative sentence yang berhubungan dengan to be, ya dalam hal ini kata sifatnya. Bagaimana caranya anak-anak sangat mudah, silakan disimak. Ya seperti ini, jadi anak-anakku cukup uh, mengingat-ingat patternnya, rumusnya, yaitu pertama to be. Ingat anak-anakku, to be kemarin adalah ada tiga, yang pertama m. Kemudian r dan yang ketiga adalah is. Jadi itu to be nya diposisikan di awal kalimat ya khusus untuk kalimat tanya. Setelah itu diikuti apa? Setelah itu diikuti subjeknya. Jadi dibalik ini ceritanya anak anakku ya. Kalau kemarin kita membuat kalimat positif dan negatif itu subjeknya dulu baru to be. Misalkan kalimat positifnya I am good boy saya lelaki yang baik. Kemudian jika kalimat positifnya berarti I am not good boy. Saya bukan lelaki yang baik. Sekarang caranya membuat kalimat tanyanya ataupun interrogatifnya anak-anakku cukup membaliknya. To be diletakkan ke depan berarti menjadi Are you bad boy? Are you bad boy apakah kamu lelaki yang jelek ya kemudian bagaimana menggunakan subjek mereka cukup dibalik tubinya letakkan di depan berarti are they fussy boys are they fussy boys apakah mereka lelaki-lelaki yang cerewet ingat anak-anakku jika subjeknya plural ataupun jamak berarti boy-nya di sini ditambahkan s yang artinya lelaki-lelaki boys ya. Kemudian cara membuat subjek jamak lainnya yaitu are we. Apakah kita? Are we. Are we stupid girls? Apakah kita gadis-gadis yang bodoh? Ya. Are we stupid girls? Apakah kita gadis-gadis yang bodoh? Ingat jika menggunakan subjek jamak berarti ditambahkan s di belakang boy ataupun girls menjadi girls dan boys. Kemudian kita coba lagi membuat contoh yang lain. Are you smart boy? Apakah kamu lelaki yang cerdas? Are you smart boy? Are you smart boy? Apakah kamu lelaki yang cerdas? Contoh yang lain Is he clever girl? Is he clever girl? Is he clever girl? Apakah dia gadis yang pandai? Ya, setelah itu contoh yang lain menggunakan subjek nama orang bisa juga Is Umar smart boy? is umar smart boy is umar smart boy ha contoh selanjutnya is siti good mother is siti good mother is siti good mother is good mother. It's very easy anak-anakku sangat mudah remember that ya diingat-ingat eh uh, cara penjelasannya rumusnya anak-anakku tinggal pahami dulu Kemudian coba untuk buat kalimat seperti yang Pak Guru contohkan, ya. Jadi, "to be" itu adalah yang kemarin yang kita bahas. "are" kemudian "is", kemudian "m", ya, berarti posisinya di depan. Kemudian subjek itu bisa "you", bisa "he", bisa nama laki-laki, nama perempuan, itu subjek ya, ataupun "they", "we", ini subjek. Kemudian kata sifatnya bad seperti yang kita bahas kemarin bad itu artinya jelek. Kemudian fasi itu artinya cerewet. Kemudian stupid artinya bodoh. Smart artinya cerdas, clever cerdas dan good baik ya itu cara membuatnya anakku ya sangat mudah ya tinggal ditempatkan to be di depan ya sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan interrogative sentence tersebut Caranya sangat sederhana, sangat mudah Anak-anakku cukup menambahkan yes ataupun no Pilihannya ada dua yaitu yes yang artinya benar pernyataan yang dipertanyakan ke kita Ataupun no yang artinya salah pernyataan yang diberikan kepada kita Contohnya bagaimana, anakku? Kita lihat contohnya seperti ini. Is Umar, Smart Boy. Is Umar, Smart Boy. Is Umar, Smart Boy. Apakah Umar lelaki yang pintar? Kita lihat di sini, kita pahami dulu Umar adalah subjek laki-laki ya, Hi. Jadi nanti jawabannya juga harus menggunakan sama subjek he jika pernyataan ini benar maka kita menggunakan yes he is ya yes he is sangat mudah ya jika pertanyaannya ini benar berarti yes he is jika pernyataan ini bertentangan berarti kita pilih yang pilihan kedua multiple choice yang kedua No, he isn't, yang artinya bukan. Umar bukan laki yang cerdas, jadi sebenarnya tergantung dari menjawabnya dan disesuaikan dengan konteks pertanyaannya. Jika sesuai dengan konteks pertanyaan, maka dijawab yes he is, karena dia menggunakan subjek laki-laki. Jika dijawab "no he isn't" berarti pertanyaan ini kontennya berarti bertentangan dengan kenyataannya, berarti dijawab "no he isn't" sangat mudah ya, anakku. Sekarang kita coba lagi membedah pertanyaan yang menggunakan subjek perempuan, misalkan seperti ini: "Is it a good mother?" Is Siti good mother berarti Siti kita ketahui adalah subjek daripada perempuan yaitu si ya. Jadi jawabannya juga harus menggunakan si. Contoh Is Siti good mother berarti dijawab yes she is. Yes she is artinya ya Siti adalah ibu yang baik. Jika pertanyaannya bertentangan dengan kontennya, berarti kita pilih yang no, she isn't, no, she isn't, no, she isn't. Ya, jadi jawabannya tergantung daripada konten pertanyaannya. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika kita menggunakan pertanyaan dengan menggunakan subjek you? Perhatikan anakku. Are you smart boy? Are you smart boy? Are you smart boy? Apakah kamu lelaki yang cerdas? Berarti anak anakku cukup uh, menjawab yes atau no. Jadi jika pertanyaannya menggunakan you, berarti jawabannya harus m. I am, ya. Contoh: Are you smart boy? Jika pernyataannya kontennya benar, apa adanya, berarti yes. I am yes. I am. Jika pertanyaannya bertentangan dengan kontennya, berarti no. I am not no. I am not no. I am not, ya. Sangat mudah, ya. Kemudian kita lanjut jika pertanyaannya menggunakan subjek day, ya berarti dalam hal ini kita menggunakan subjek yang jamak, ya. Contoh, are they fussy boys? Are they fussy boys? Apakah mereka laki-laki yang cerewet? Karena menggunakan pertanyaan subjek day, maka jawabannya harus menggunakan subjek day. Contoh, yes they are. Yes they are. Yes digunakan jika pertanyaannya sesuai dengan realitinya. Berarti jika realitinya mereka lelaki-lelaki yang cerewet, berarti dijawab yes they are. Jika Uh, pertanyaannya bertentangan dengan isinya maka dijawab no day aren't no day aren't sekarang yang terakhir jika pertanyaannya menggunakan subjek we ya jika menggunakan subjek we maka tinggal disesuaikan dengan kontennya jika benar berarti yes we are jika salah berarti no we aren't ya contoh are we stupid girls are we stupid girls apakah kita gadis-gadis yang bodoh berarti dijawab yes we are jika memang realitinya kondisinya gadis-gadis itu adalah bodoh ya berarti jawabnya yes we are tetapi jika bertentangan gadis-gadis itu ternyata cerdas maka kita menjawabnya menggunakan No we aren't No we aren't Bagaimana anakku sangat mudah pembelajaran untuk uh, tahap ketiga ini yaitu menggunakan kalimat interrogative sentence Pak Guru berharap anak-anakku bisa mempelajarinya, menonton videonya berulang-ulang sampai anak-anakku bisa kuasai dengan matang. Baiklah anak-anakku, sebagai kesimpulan pada pembelajaran daring kali ini, yaitu anak-anakku belajar bagaimana membuat pertanyaan yang menggunakan kata sifat. Syaratnya yaitu tubinya diletakkan di depan to be itu adalah ini R kemudian is ya itu to be yang diletakkan di depan kemudian diikuti dengan subjeknya pasangannya jika R berarti pasangannya bisa you yang artinya apakah kamu jika are they, berarti apakah mereka jika kita apakah kita berarti are we ya Sedangkan untuk to be is Bisa menggunakan is he Yang artinya apakah dia laki-laki Kemudian bisa juga menggunakan nama ya Bisa menggunakan is city Ataupun is umar Tergantung anak-anakku membuatnya Dan yang lebih penting lagi dalam menjawabnya Anak-anakku harus perhatikan subjeknya ya jika subjeknya menggunakan you berarti jawabannya harus menggunakan i am ya bisa yes i am yang artinya bahwasanya konten ini benar jika konten ini salah berarti menggunakan no i am not ya ingat ya you berarti jawabannya menggunakan i am tetapi jika is he menggunakan subjek he berarti jawabannya juga menggunakan subjek he contoh is he clever girls sorry ini karena girls berarti perempuan dan anak anakku ya jadi ini diganti si ya is he clever girl berarti jawabannya yes si is jika konten ini benar jika kontennya salah berarti no she isn't ya ini adalah alat, anak anakku ya karena gel tidak bisa subjeknya he karena nanti bertentangan jadi diganti si ya kemudian jika subjeknya bisa nama laki-laki ataupun perempuan sama saja jika subjeknya nah, laki-laki misalkan nama laki-laki berarti jawabannya menggunakan he is yes he is atau No, he isn't. Jika subjeknya menggunakan nama perempuan, berarti jawabannya juga menggunakan subjek perempuan. Baiklah, anak anakku hebat semua. Itulah yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah bagi anak-anakku semua, sehingga anak-anakku bisa menguasai pembelajaran dasar bahasa Inggris, yaitu khusus untuk mengenal subjek dan tubi sekaligus dalam membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jadi, Pak Guru tunggu tugasnya, yaitu anak-anakku buat video presentasi yang menjelaskan tentang kalimat sifat. Kata sifat yaitu dengan menggunakan kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Silakan inbox di Pak Guru hasilnya, nanti Pak Guru nilai sesuai materi yang Pak Guru ajarkan. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf Idina syiratul mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh